membangun demokrasi yang berkedalatan rakyat. Sehingga apa yang terjadi dengan pemilu 2024 akan terus menjadi bagian dari perjuangan PD Perjuangan agar kedaulatan rakyat bisa ditegakkan. Saya masih bersama pengawat politik yang menjadi peneliti senior populi center yang meraih gelar PhD ilmu politik dari Loyola University Chicago. Amerika Serikat dan master ilmu politik dari Ohio University Amerika Serikat. Dr. Ratri Istania, uh, Mbak Ratri. Ini sebenarnya statement uh, Mas Ganjar sejak dari dulu sebenarnya sudah beberapa kali untuk tidak masuk ke kabinet dan ia mengatakan menghormati yang berkeringat untuk bisa bergabung dalam kabinet rasanya ucapan seorang Ganjar Pranowo sebagai capres yang bisa kita bilang harus mengakui kekalahannya harus menjadi keteladanan ya. menghormati ya. yang yang men, yang sudah berkeringat jadi jangan hanya karena ia pernah menjadi kompetitor dalam pilpres dan kemudian diajak bergabung ke kabinet menurut Mbak Ratri Apakah memang sikap seperti ini yang harus juga ditularkan pada partai-partai lainnya? Jadi jangan hanya berhenti dari seorang, di seorang Ganjar atau seorang Anies. Saya sangat menghargai ya sikap seorang uh, Mas Ganjar ya dalam hal ini ya. Uh, beliau tidak hanya sebenarnya sudah mencirikan siapa itu negarawan yang sesungguhnya mestinya uh, apa namanya bisa bersikap begitu kan? Uh, tapi juga hal lain beliau uh, gentleman dalam hal ini. Beliau sudah memberikan pendidikan politik yang cukup baik, menurut saya, bagi publik. Kenapa saya memperhatikan seperti itu? Ganjar mewakili oposisi, kan? Sementara ini begitu. Mm. Jangan misalnya memberikan sinyal kepada publik bahwa oposisi pun akan bisa ditarik-tarik ke dalam, misalnya, pemerintahan yang koalisi besar, karena nanti di situ akan menimbulkan pertanyaan: siapa lagi yang akan mengecek? Mm gitu kan dan yang perlu mungkin diperhatikan di sini adalah message yang disampaikan oleh Mas Ganjar ini ini adalah merupakan message bahwa oke okay, uh, koalisi silakan jalan tapi kami akan tetap ada di sini untuk me paling enggak me, me, apa namanya ya mengamati apa yang terjadi dan memberikan input. Ya menjadi bagian dari kontrol sosial. Kontrol sosial itu ya. perlu ada dan itu kan secara kritis itu Kontrol kan politik kesadaran. karena mereka adalah partai politik Betul. yang juga berada dalam kabin, ya. dalam parlemen. Menangkau pertanyaan itu saya biasa. Tadi, ya, Pertanyaan saya tadi uh, Mbak Ratri, apakah sikap individu seorang Ganjar Pranowo ini juga perlu dicontoh oleh PDIP? Rasanya ya masih menunggu rapimnas ya. dan Partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju lainnya, ya. nasdem misalnya, ya. PKB misalnya, PKS. Ganjar itu adalah bagian dari partai politik kan, itu sudah jelas. PDIP. Sikap Ganjar walaupun masih di sini adalah bagian dari sikap beliau secara individu, saya kira itu harus ditranslate ditranslate ke uh, sikap partai artinya partai itu harus berani begitu kan mengambil sikap seperti kadernya hmm. cuman pertanyaan saya ya menarik apa yang dikatakan oleh Ketua Umum pas Partai Nasdem yaitu Pak Surya Paloh dalam konferensi persnya ditanya oleh wartawan Apakah Anda uh, Apakah Partai Nasdem akan berada di luar kabinet atau masuk dalam kabinet Pak Surya Paloh mengatakan Apakah saya punya pilihan lain seolah ingin uh, mengatakan bahwa ya saya tidak punya pilihan lain selain masuk ke kabinet itu kira-kira terjemahannya apakah memang partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju itu nggak punya pilihan lain selain memang harus masuk ke kabinet ini karena memang perlu mempertahankan kekuasaan atau ada situasi di mana nggak ada pilihan lain selain bergabung bagaimana anda membaca Statement uh, Surya Paloh. Iya semestinya ya um, dengan berada di luar itu kan bisa membantu memperkuat um, namanya oposisi ya oposisi itu bisa mengecek musuh kan begitu. Tapi kan pada praktek politik sekarang ini mungkin ada ketakutan-ketakutan Barosi yang dialami oleh partai-partai yang mungkin tidak sedemikian kuat untuk bisa memiliki bargaining power. Ketakutan mungkin begitu. Ada ketakutan-ketakutan seperti mereka itu terjebak begitu kan. Ketika tidak masuk dalam kabinet dan kemudian bersuara keras nanti apa yang terjadi pada mereka? Konsekuensi yang um, mungkin berat bagi partai-partai yang secara sumber daya mungkin lemah. Hmm. Itu yang saya lihat. Jadi kalau kita melihat ada dua situasi. Saya ingin tanya apa yang sedang dihadapi oleh partai-partai yang hmm. uh, tidak jadi koalisi Prabowo-Gibran? Hmm. Satu, apakah keinginan mereka Mengiyakan masuk ke dalam kabinet itu karena memang haus kekuasaan, atau tidak terbiasa berada di luar kekuasaan, atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk. Karena kalau tidak masuk, akan kena kasus hukum. Yang mana itu pilihan sulit, tapi saya kira kalau melihat kecenderungan dan fakta di lapangan, ada ketakutan, Mbak Rosi. Ada ketakutan bahwa bila tidak mengiyakan, maka akan begini. Nah, itu mungkin tidak perlu dijelaskan secara uh, gamblang ya, kata tapi ketakutan-ketakutan seperti dicontohkan ott dan lain sebagainya itu um, kalau melihat uh, di lapangan kok kita tidak bisa menafikan itu ada dan itu cukup untuk memberikan uh, satu apa namanya satu sinyal ya bahwa ayolah gabung ke kita um, hmm. kita akan jalan bersama-sama begitu hmm. uh, kalau misalnya kita bicara juga ada ide soal the president's club gitu Sebenarnya siapa yang paling membutuhkan forum Presiden Club ini? Bu Mega kah? Pak Jokowi kah? Atau Presiden Elek Pak Prabowo kah? Saya kira kalau saya melihat ide Presiden Club seperti yang ada di luar ya di Amerika Serikat itu kan memang suatu uh, wadah yang sangat informal. Begitu kan tidak perlu diwujudkan dalam lembaga yang formal. Dan saya kira buat apa juga ada ya. Uh, lembaga yang kemudian disebut sebagai uh, Presiden uh, apa namanya Presiden Club yang kemudian katanya situ adalah wujud misalnya rekonsiliasi toh bisa dilakukan rekonsiliasi tanpa harus ada satu forum presiden. satu forum bernama atau berjudul Presiden Club di luar negeri itu kan sangat lurus mbak telepon datang tidak perlu bentuknya harus seperti uh, organisasi atau yang harus misalnya rapat begitu yeah. kan itu kan nggak perlu begitu kita, ada kita konsekuensinya soalnya mbak ada konsekuensinya mm -hmm. tapi sebelum ke situ uh, uh, mbak Ratri kita dengar apa yang dikatakan JK soal the President Club ini itu ya bukan hanya di Indonesia itu ada seluruh dunia ada namanya klub teman juga di Amerika agar terjadi suatu sangat salah sesuai dengan waktu yang berikan sialan. Tapi kalau wapres juga perlu kan sih pak? Ah, mantan wapres. Kalau dia klub de Madrid juga termasuk termasuk wapres. Kalau sini saya tidak tahu. Kalau menurut kalau gimana? Kalau menurut bapak Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, apakah ingin bergabung juga pak ah, di presiden? ada sama-sama ibu. Saya tidak tahu. <laughs> kita selalu mengacu pada apa yang terjadi di luar. Seperti apa yang ada di Amerika, The President Club, lalu kemudian ada di negara lain. Apakah memang sesuatu yang dibikin oleh negara lain, kita perlu latah untuk mencontohnya di sini? Ya, saya kira kita perlu perhatikan konteks ya. Seandainya misalnya yang kita bicarakan adalah Presiden Club itu ditujukan untuk satu misalnya rekonsiliasi kedua misalnya untuk memuluskan jalan pemerintahan supaya presiden memiliki legitimasi yang kuat gitu kan kan tidak perlu untuk membuat sebuah apa namanya wadah yang namanya hmm. presiden club Konsekuensinya kita harus. Tadi Anda pikirkan. belum jawab, ya, belum menjelaskan itu ya. Ada ada konsekuensinya dengan Presiden Club itu. Ya, konsekuensi Presiden Club. Seandainya nih, Mbak Rosi, ini bukan suatu wadah yang informal, melibatkan harus ada rapat dan lain sebagainya. Itu kan nanti ada satu lembaga bentukan baru mungkin kan? Lembaga bentukan baru kan sama saja kita sekarang memperbesar dan memperbesar. Lagi-lagi penambahan. Lagi-lagi penambahan. Lembaga negara. Penambahan itu kan harus disertai dengan berbagai macam spending pemerintahan termasuk dalam APBD, APBN maksud saya, gitu kan, A ada belanja-belanja yang mestinya bisa dihemat, tapi kemudian untuk mengakomodasi lembaga ini itu menjadi uh, lebih boros. Mm -hmm. Dari Partai Demokrat waktu itu juga mengatakan uh, ada bisa ada the president club seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo, tapi juga ada setgap sekretariat gabungan. Itu dibentuk tahun 2009 oleh Pak SB dan di era dengan Pak Budiono sebagai wakil presiden. Itu untuk menjab, menjembatani partai-partai koalisi nggak jalan tuh. Ya, padahal itu isinya ya partai-partai yang ada dalam kabinet dan sekarang ini presiden kan. Hmm. Uh, perlu kita perhatikan juga Mbak Rosi. seandainya ini kan presiden-presiden ini di Indonesia itu siapa sih gitu kan mereka. Mereka itu kan kebanyakan adalah bukan kebanyakan ya uh, ini tidak termasuk Jokowi. Ketua partai mereka politik, ketua partai politik begitu kan wadahnya kenapa harus berupa presiden club hmm. gini kan. Dan kalau misalnya kita melihat posisi presiden kalau misalnya semuanya harus align semuanya tanpa apa friksi itu kan aneh juga ya kalau kita mengacap pada apa, mengacap pada presiden klub yang ada di luar, seperti di Amerika Serikat, pertentangan antara satu sambal ini itu kan tidak masalah, begitu mm -hmm. kan? Yeah. Nah, kenapa harus diwadahi dengan uh, sebuah wadah yang namanya presiden klub? Pertama dalam sejarah pilpres berlangsung satu putaran dengan tiga pasang kandidat, ada wacana selanjutnya, jangan-jangan pilpres disamakan saja dengan pilkada supaya pemenang pemilu tidak terlalu lama dalam penantian untuk dilantik. Seberapa masuk akal wacana ini? Kami kembali sesuai. Saat lagi.